Halo, apa kabar sobat-sobatku semua? Berjumpa lagi dengan saya Reko Story TV. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan ilmu tentang bagaimana cara mengatasi dan mengobati kista bulu pada kenari. Oke. Saya ingatkan kembali teman-teman bahwasanya untuk berbagi ilmu itu sangat satu bermanfaat, indah tentunya, yang kedua barokah dan berfaedah. Maka bagi teman-teman yang ingin menularkan ilmunya bisa ditulis di kolom komentar saya, insya Allah untuk menjadi referensi saya, menjadi bahan saya agar semakin bertambah wawasan ilmu tentang burung tentunya khususnya di dunia perkenarian. Oke semua, untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengatasi dan cara mengobati penyakit kista pada burung kenari. Oke, simak terus videonya. Langsung saja. Oke, kawan tuh semua, untuk penyakit kista ini sering terjadi pada burung kesayangan kita, khususnya pada burung kenari ini ya teman-teman. Oh, untuk kista sebelum saya masuk ke materi dulu atau masuk ke penjelasan dulu, coba simak gambar ini teman-teman. Nah, ini adalah penyakit kista yang terjadi pada burung kenari. Oke. Oke, sudah tahu teman-teman? Oke. Penyakit kista ini atau feather AC merupakan salah satu jenis penyakit pada burung, khususnya pada burung kenari, yang disebabkan oleh adanya malformasi atau penumbuhan bulu yang berkembang di bawah kulit burung. Jadi ada malformasi yang berkembang di bawah kulit burung. Jadi ini kulit burung ya, ini bulu, di sini bulu, ini kulit. Nah, di dalamnya ini, di bawah kulit pas ini terjadi malformasi bulu. Nah, ini penyakit ini sebenarnya tergolong penyakit yang bisa dikatakan berbahaya, bisa dikatakan tidak berbahaya juga bisa. Nah, karena kalau berbahaya memang berbahaya, karena kalau dibiarkan pasti akan terjadi benjolan yang semakin besar dan mengganggu aktivitas burung tersebut dan mengurangi fleksibilitas atau gerak burung tersebut. Tentunya pasti akan murung, kurang makan dan kurang gerak dan lain sebagainya, akan menyebabkan kematian. Tetapi bisa dikatakan tidak berbahaya karena untuk penyakit kista ini semakin lama dia akan semakin mengeras. Nah, sudah mengeras dia akan terkelupas. Biasanya terkelupas sendiri atau dibantu dengan alat bisa. Jadi bisa dikatakan berbahaya, juga bisa dikatakan tidak berbahaya. Tetapi kalau saran saya bagi teman-teman, apabila menjumpai burungnya terkena kista, segera diambil tindakan. Oke? Karena apa? Untuk penyakit kista ini bisa diobati. Nah, sebelum saya masuk ke materi untuk pengobatan, saya akan menginformasikan dulu kepada rekan teman bahwasanya untuk penyakit kista ini penyebabnya banyak sekali. Untuk penyebabnya yang pertama adalah kurangnya nutrisi tertentu pada burung kenari. Oke, biasanya pada burung kenari itu kekurangan mineral, kekurangan protein, kekurangan vitamin, dan kekurangan zat-zat gizi yang lainnya. Ini bias-bias bisa menyebabkan penyakit kista. Tapi bisa ditanggulangi untuk khususnya pada burung kenari, itu bisa ditambahkan EF-nya atau add foodingnya. Jadi kebutuhan nutrisi, mineral, dan vitamin, dan zat-zat gizi yang lainnya akan terpenuhi. Gitu teman-teman. Biasanya kalau burung kenari untuk menanggulangi untuk penyakit kista ini diberikan kuning telur, karena kuning telur puyuh yang sudah matang itu kuning telurnya bagus sekali untuk kesehatan burung dan mengandung banyak sekali protein dan zat-zat gizi yang lain. Kemudian penyebabnya yang kedua adalah faktor pembawaan atau genetik. Nah, ini yang dimaksudkan
kalau indukannya dulu terkena penyakit kista, kemungkinan besar anak-anakannya juga biasanya ikut-ikut atau faktor pembawaan bisa terkena penyakit kista juga. Kemudian yang ketiga adalah infeksi, teman-teman. Jadi infeksi ini yang saya maksud karena bakteri atau virus tertentu yang menyerang pada burung tersebut itu bisa menyebabkan penyakit kista juga. Dan yang terakhir adalah trauma. Kok trauma? Trauma ini kalau burung biasanya kalau apa itu jatuh dari sangkar atau diserang hewan atau ketidaktahuan kita tentang karakter burung, biasanya kan nabrak. Nah itu biasanya pada paruh, pada sayap itu biasanya terkena luka. Kalau luka itu tidak segera diobati, itu bisa menimbulkan benjolan. Nah, benjolan ini adalah bisa menyebabkan kista itu, teman-teman. Jadi untuk penyebabnya, saya ulangi lagi, ada 5. Yang satu kurangnya nutrisi mineral, protein, zat-zat gizi yang lain bisa. Yang kedua faktor pembawaan atau genetik. Yang ketiga infeksi yang disebabkan oleh bakteri, jamur atau virus. Yang keempat trauma terhadap gangguan oleh faktor-faktor yang lain. Ini penyebab-penyebab kista. Oke teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri penyakit kista, teman-teman. Untuk ciri-ciri penyakit kista ini bisa kita deteksi atau bisa kita lihat tanpa menggunakan alat. Lihat saja pada postur atau burung tersebut langsung ya, secara langsung itu pasti ada benjolan. Nah, benjolan ini bisa bulat, bisa memanjang. Nah, ini tergantung penyakit tersebut. Itu bisa langsung kita lihat dan kita deteksi tanpa menggunakan alat. Itu untuk ciri-ciri penyakit kista, karena bisa langsung terlihat oleh mata ya. Oke, untuk kista sendiri itu bisa disembuhkan dengan cara untuk cara mengatasi kista itu atau penyembuhan atau pengobatannya ada dua macam cara. Yang pertama itu pencungkilan, yang kedua adalah pembedahan. Yang pertama itu pencungkilan. Di sini yang saya maksud apabila penyakit kista tersebut sudah mulai mengeras, mengering, otomatis dia akan timbul ke bagian permukaan kulit. Tinggal kita cungkil menggunakan pinset, bisa menggunakan alat yang lain bisa. Jangan pakai gergaji, kawan-kawan. Ini untuk pembedahan bisa sebenarnya, tapi tidak boleh dilakukan. Harusnya untuk pembedahan bisa menggunakan alat seperti ini. Nah, ini untuk teknik yang kedua adalah pembedahan. Untuk alatnya satu apa itu karter seperti ini, bisa dipanaskan, bisa dioleskan menggunakan alkohol 70% yang bisa kita beli di apotek terdekat. Oke, untuk cara pembedahannya kita siapkan dulu peralatannya. Yang pertama adalah karter, bisa pegunting, pemotong ring, bisa menggunakan silet, bisa. Kemudian setelah itu kita lumuri atau kita bersihkan menggunakan alkohol 70%. Oke. Yang selanjutnya adalah pinset. Itu untuk menarik kista yang tersebut. Setelah kita bedah, kita tarik. Oke. Setelah itu kita gunakan betadin. Nah, di sini fungsi betadin adalah agar pendarahan yang terjadi setelah penarikan kista itu segera tersumbat gitu. Jadi teman-teman, apabila ingin melakukan pembedahan bisa dilakukan sendiri menggunakan alat-alat yang sudah saya berikan tadi. Untuk videonya ini dia. Ini adalah video untuk pembedahan. Nah, seperti ini. Jadi bedah dulu. Sesudah dibedah
alat, kemudian bisa dicabut pakai pinset, bisa di apa itu ditekan sampai keluar, kemudian diambil kisahnya juga bisa. Habis itu dikasih obat merah, bisa dikasih tumbuh apa itu dahan obat merah, tumbuhan obat merah juga bisa, itu untuk menghentikan pendarahan. Oke teman-teman, semoga informasi ini berguna sekali, berguna bagi teman-teman dan bisa menjadi referensi teman-teman. Mohon dukungannya untuk teman-teman agar channel saya bisa berkembang lagi, bisa mengeluarkan ilmu-ilmu yang berbeda, bermanfaat dan indah tentunya bagi teman-teman semua. Dengan cara bagaimana? Klik tombol subscribe ya teman-teman di sini, karena tombol subscribe itu gratis, walaupun gratis sangat bermanfaat bagi saya. Dan tombol loncengnya serta bagikan ke teman-teman kalian. Oke, saya ingatkan juga ini dia untuk Instagram saya @erikokenari. Di sini saya menyediakan bahan-bahan PAUD dan bahan-bahan lomba untuk khususnya kenari. Bagi teman-teman yang ingin membeli atau mencari bahan-bahan lomba atau PAUD, bisa di-add ya teman-teman. Insya Allah amanah, saya kirim sampai tempat tujuan. Hari ini alhamdulillah dapat pesanan, nanti ke area Pungging untuk dibawakan. Terima kasih, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Oh iya teman-teman, ingat kita dukung program pemerintah untuk masa pandemi COVID-19 ini dengan 3M. 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. Oke teman-teman semua, terima kasih. Sampai jumpa.